Divisi Hubungan Internasional Divhubin Polri menggelar workshop bertema Cybercrime Awareness Workshop, a study on the improvement for cybercrime investigation capacity of Indonesia sejak 26 sampai 28 Juli 2023 di Hotel Westin, Jakarta Selatan. Workshop ini dihadiri oleh 95 jajaran kepolisian negara Republik Indonesia yang menangani kejahatan siber. Workshop tersebut merupakan hasil kerjasama antara kepolisian negara Republik Indonesia dengan KOIKA atau Korea International Cooperation Agency. Kadif Bintar Polri, Irjen Pol Krisnamurti mengatakan kerjasama ini penting dilakukan untuk meminimalisir kejahatan transnasional. Krisna mengungkapkan alasan pihaknya menggandeng Korea Selatan untuk menangani kejahatan transnasional. Menurutnya, hal itu dikarenakan Korea Selatan merupakan negara yang maju di bidang teknologi. Selain itu, Korea Selatan juga dinilai mampu dan berpengalaman dalam menanggulangi serangan cyber. Krisna berharap dengan adanya workshop ini, jajaran kepolisian negara Republik Indonesia bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya dari serangan cyber. Kami Polri menyadari bahwa dalam penanggulangan masalah kejahatan transnasional, ya, transnasional itu salah satu ciri khasnya adalah tanpa batas. Tidak ada batas negara, tidak ada batas wilayah, pelaku bisa di mana saja. Maka perlu ada kerjasama, ya, kerjasama. Kerjasama itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama yang harus dibangun itu dengan tidak memandang latar belakang politik, ya, latar belakang sistem negara, latar belakang kebijakan negara, tidak. Kalau please to please, itu kami murni untuk penanggulangan masalah kriminal antar negara. Dan Indonesia, kami menggandeng mereka. Alhamdulillah, kami bekerja sama dengan kepolisian negara Korea. Tapi kerjasama ini disupport oleh KOIKA, ya, disupport oleh KOIKA. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.